memimpin calon kita yang berkali Bapak Jumat Rakyat, yang apa yang mempunyai pemikiran yang ingin membangun masyarakat, membela kepentingan masyarakat, membela nasib kita, rakyat yang susah. Kalau kita senang, tak perlu siapapun menang-menang. Tapi kali ini jelas sekali bahwa kita perlu pemimpin yang cerdas, pemimpin yang betul-betul boleh membela nasib rakyat kawasan di 168 Kota Batu, termasuk seluruh tadi.